Okey, terima kasih pada siapa yang dah menonton video ini. Yang belum subscribe tu, minta tolong subscribe guys. Resepi ini gratis. Subscribe pun gratis guys. Gratis, gratis, gratis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, tanpa buang masa lagi, hari ini aku nak tunjuk macam mana nak masak chicken chop yang mudah. Okey. Ni chicken chop kita buat sendiri kat rumah ya. Okey, first sekali kita ada chicken leg ni. Perut ayam ni. Nah, kejap lagi kita akan potong, kita akan dibone dia, kita akan buang tulang dia. Okey. Dan bahan-bahan untuk perapan dia, marination dia, kita ada garam. Lepas tu kita ada thyme leaf. Okey. Ni thyme leaf. Okey, minggu ni kita punya tema memang thyme leaf lah. InsyaAllah minggu depan kita ada ni pula, apa, ada bay leaf. Kita ada black pepper. Dan kita ada minyak olive oil ya. Pakai minyak biasa pun boleh. Dan kita ada butter. Ni semua barang perak dia. Yang ni sayur dia lah macam biasa. Carrot dengan kacang peas. Kacang peas Holland. Kacang peas ni banyak sebenarnya jenis dia. Okey, dan banyak jenis panggilan dia. Dan kalau korang rasa macam nak pakai sayur lain pun tak ada masalah sebenarnya. Okey, dalam chicken chop korang, korang nak pakai coleslaw ke, korang nak pakai salad-salad kan, green salad ke, tak ada masalah. Okey, aku hari ni aku pakai inilah, kacang peas dengan carrot. Sebab ada kat rumah. Dan semua barang-barang ni yang nampak ni, ni adalah marination dia. Okey. Marination untuk ayam ni, untuk chicken chop kita. InsyaAllah minggu depan kita pakai herbal lain pula, pakai rosemary. Okey, first sekali aku nak tunjuklah macam mana nak buang tulang dia ni. Okey, aku pun sebenarnya dah lama sangat tak buat benda ni, mungkin kekok sikit lah. First sekali kita potong belakang dia ni. Kalau siapa nak makan belakang dia tu, tak payah potong, tak apa. Okey, nampak tulang tu. Kita gariskan dulu dekat tulang. Kita potong dulu ya. Betul atas tulang tu. Supaya senang kita nak asingkan tulang dengan daging. Okey. Kita potonglah. Tangan pun kena hati-hatilah, kena jaga-jaga. Walaupun dah biasa main pisau ni, kadang-kadang luka juga. Okey. Kau nampak tu. Asingkan isi dengan tulang dia. Kalau korang tak dapat buat bersih pun mula-mula pun tak apa. Praktis lama-lama pun nampak aku pun fail juga kadang-kadang. Okey. Kalau korang tak dapat buat bersih pun mula-mula tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau korang lama-lama, kalau korang buat benda ni, boleh punya. Okey, mesti jadi pro punya. Aku pun dah lama sebenarnya tak buat. Dah lama tak dibun benda ni kan. Sekali-sekala tunjuk macam mana nak dibun. Boleh beli yang kat kedai tu yang dah siap kan. Tapi satu paket tu ada 9 ketul macam tu lah, 9-8 ketul dalam 30 lebih jugalah. Mahal. Okey, ni kita beli ayam seko, kita dapat 2 per ni. Tu tengah-tengah dia tu asingkan lah. Buat slow-slow je, tak payah buat laju-laju. Okey, abang boleh je buat laju-laju, tapi malas nak tunjuk sebenarnya. Cih, tak adalah. Riak pula. Gurau je. Kita buat slow-slow je. Yang penting kita dapat hasil yang baik. Okey. Aku buat slow-slow macam ni supaya senang kan nak tunjuk macam mana. Kan kalau buat laju gang, aduh, susah pula kan. Baik, kita buat slow-slow macam ni dan kita akan dapat hasil yang mantap. Kalau boleh kita buat tu sebersih yang mana kita mampulah. Nampak tulang tu bersih tak daripada isi dia. Pro kan, pro kan. Okey, bila dah jadi macam ni, nampak dia dah terasing dengan tulang dia. Bila dah terasing dengan tulang dia ni, kita yang tebal-tebal tu kita potong lah, kita keratkan, kita lebarkan dia lagi. Macam ni aku nak tunjuk cara dia. Okey. Tengok ni tebal. Okey.
kita potong sikit, bagi dia tarik-tarik macam tu kan. Nanti kalau dia nak masak senang. Okey. Mana yang tebal-tebal tu potong. Nampak ni settle. Tadi kecil kan. Nampak satu tangan jugaklah. Besar jugaklah boleh dapat chicken chop ni. Baik. Okey tak bosku? Okey kan, masih menonton. Okey, tanpa membuang masa kita marinate dia, okey. Tadi aku marinate dia, aku leka pula. Aku tak tekan record. Ni sekarang dah siap, tapi tak apa, aku tunjuk balik. Okey, kita letak minyak sikit, kita letak kita punya herbal thyme tadi, kita letak bay leaf kita, kita letak garam dan black pepper. Okey. Ini untuk seasoning dia. Kalau pada korang yang macam nak pergi berkelah ke mana-mana kan, nak buat chicken chop tu, bolehlah buat cara macam ni. Pada siapa yang nak berniaga tu pun boleh juga buat cara macam ni. Kan? Prep dia siap-siap kan, sediakan dia siap-siap. Malam nak buka kedai, letaklah dalam chiller. Nanti senang nak masak terus. Okey. Senang kan? Macam besok nak berkelah, pada yang nak berkelah tu, besok nak berkelah, siapkan siap-siap. Masuk dalam freezer, besok pagi dah boleh bawa keluar. Sampai tempat kelah je, panggang je. Benda ni kita nak grill dia, nak panggang dia pun boleh. Okey. Letak macam ni, letaklah dalam peti. Kalau korang nak simpan lama, letak dalam frozen. Kalau nak guna secepat mungkin, letak dalam chiller je lah. Okey. Oleh kerana kadang-kadang orang pun tak ada pemanggang kat rumah kan, aku tunjuk cara cara simple, cara mudah. Dekat kedai-kedai western pun banyak orang gunakan cara macam ni. Mudah. Mula kita panaskan kita punya pan ni, dan kita masukkan butter kita. Okey. Masukkan butter, nak masuk minyak sikit pun tak apa. Tapi dalam ayam ni dah ada minyak. Okey. Kita masukkan ayam kita ni. Mudah je. Masuk dan kita masak. Mudah kan? Aduh. Mesti bosan kan korang dengar aku bebel ni. Benda ni kita nak skip pun tak boleh juga kan. Kena full tengok macam mana kan, supaya senang kat korang nak belajar kan. Mana yang nak belajar tu, mana yang dah pandai tu, mohon tunjuk ajarlah. Aku ni pun baru-baru nak belajar. Okay. Satu side ni kita biarkan dia garing dulu ya, kat belakang dia tu. Tak payahlah nak pusing dia dulu. Tunggu betul-betul jadi golden brown. Golden brown, golden brown. Tengok, cakap pun dah salah. Tunggu betul-betul golden brown tu, tunggu garing, baru kita apa, pusingkan dia. Macam herba-herba tu letaklah kat bawah, supaya apa, butter tu boleh ada perisa herba-herba tu dan masuk ke dalam daging ayam ni. Jangan palingkan dulu, biar dia betul-betul dah apa, garing, baru kita pusingkan dia. Okey, kita tengok result dia macam mana. Ini dah garing kan ni, boleh pusing dah. Nampak. Wah, cantik tak? Cantik tak? Cantik tak? Cantik kan? Yang sebelah pun sama juga . Yang belah dalam dia tadi sama juga. Kita biarkan dia betul-betul masak, then baru kita pusingkan balik. Okey. Dan untuk veggie dia ni, aku dah tunjuk banyak kali kan video sebelum ni. So kalau macam siapa-siapa yang tertinggal macam mana cara nak masak veggie tu, korang pergilah dekat tenderloin steak tu kan. Ada cara nak masak, macam mana nak masak veggie dia. Kita rebus dia dulu separuh masak, dan kita masak dia dengan cara macam ni juga dekat pan . Korang boleh tengok lah dekat video tenderloin tu. Dekat video ni aku tak tunjuk macam mana cara nak masak sayur tu. Sebab rasanya dah berapa kali aku tunjuk tu. Dalam 2 kali jugalah. Dekat video chop and stick. Chop and stick pula. Dekat fish and chip dan stick. Okey, kalau korang ada sos black pepper,
Dah lalas sekali dan nak angkat tu, letaklah sos black pepper tu. Biar dia menyerap ke dalam daging ayam. Okey. Nanti bila korang dah plating pun, korang letaklah hias-hiaskan sikit dengan sos black pepper ni. Chicken chop grill kan dia macam ni. Nampak? Kan cantik tu. Okey, ni dah masak dah ni. Rasanya korang pun semua boleh tahu macam mana dah masak kan. Kita pun dah tahu ayam ni macam mana dah masak, macam mana belum masak. Okey tak bosku? Okey kan. Bila dah masak, kita plating lah dia. Macam ni lah jadi dia. Kita ada mashed potato. Mashed potato pun aku dah tunjuk video sebelum ni. Kentang pun aku dah tunjuk macam mana cara nak masak dekat fish and chip. Okey, korang boleh semak lah balik. Kita hias lah semampu, sekreatif yang kita ada. Okey tak? Okey kan? Pada yang belum subscribe tu, minta subscribe guys. Okey, pada yang nak mencuba resipi ni, selamat mencuba. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.